أعوذ الحمد بالله من لله رب الشيطان العالمين والصلاة والسلام الرجيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. الحمد لله kerana kita telah berada pada 10 yang pertama daripada Ramadan dan hari ini hari yang ketujuh, bermakna tidak beberapa hari lagi Ramadan yang telah dibagikan ia kepada tiga bahagi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. 10 yang pertama Allah Taala memberikan rahmat. Bermakna kita berada hari ini kepada hari yang tujuh. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan 10 yang pertama daripada Ramadan. Dan kita akan diizinkan, kalau diizinkan, masuk kepada 10 yang kedua. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita bila masuk di dalam bulan Ramadan ini, kita bermuhasabah diri dengan amalan yang telah kita lakukan sepanjang 7 hari Ramadan berlalu. Kita berada dalam bulan Ramadan, 6 hari telah kita tempuh dan hari-hari ini hari yang ketujuh. Dan pada hari ini insya-Allah minggu yang pertama kita bertemu dalam majlis ilmu. Saya nak membawakan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan bertangguh. Hadis yang menyebutkan jangan bertangguh. Hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, memegang bahu Ibnu Umar iaitu Abdullah bin Umar, lalu lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر مساء وخذ من صحتك لمرضاتك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti mana orang asing atau yang musafir. Maka Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di waktu petang, maka janganlah kamu tunggu sehingga berada di pada waktu pagi. Dan jika kamu berada pada waktu pagi, janganlah ditunggu-tunggu sehingga petang. Gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang waktu mati. Jadi hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para ulama' telah mengatakan, Abu Zinad mengatakan makna hadis ini ialah menggesa supaya kita mengurangkan pergaulan, mengurangkan urusan yang lain dan zuhud di dunia. Ini kata-kata daripada seorang ulama iaitu Abu Zinad. Dan berkata Ibnu Rajab, hadis ini merupakan dalil tentang memendekkan cita-cita di dunia. Ia juga sebagai dalil bahawa seorang mukmin tidak patut menjadikan dunia sebagai tempat kekal dan tempat tinggalnya, sehingga ia merasa tentang dunia, dia tenang, berasa tenang di dunia, tetapi dia harus berada di dunia seolah-olah dia berada di dalam kenderaan dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk bertolak. Dan berkata Syekh Abdul Wahab, di antara keistimewaan hadis ini ialah
dibuat perumpamaan dengan perkara yang bersifat nyata. Ini bertujuan menggerakkan keupayaan akal, memberi kefahaman dan membangkitkan kebaikan tadabbur serta cara yang cukup mudah memberi kepuasan kepada orang. Dan berkata Syekh Dr. Mustafa Bura, hadis ini banyak mengandungi faedah-faedah yang mulia dan mengumpulkan semua kebaikan dan nasihat, usul dan memendekkan angan-angan dalam kehidupan. Kerana seorang mukmin hendaklah jangan menjadikan dunia sebagai negara, tempat tinggal dan penempatan serta merasa tenang di dengannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu peringatan kepada kita. Ya, memberi peringatan bahawa Rasulullah mengatakan, jadilah kamu di atas dunia ni seperti mana orang asing. Apa yang disebut dengan orang asing bermakna kita hidup dekat atas dunia, kalau kita pergi pada sesuatu tempat, maka kita tak akan kekal. Kita tak akan kekal pada tempat tu. Kita tak akan duduk pada suatu tempat tu lama. Sebab kita ibaratnya dikata orang yang bermusafir. Kalau orang musafir ni pergi satu tempat, dia singgah-singgah je. Mungkin 2-3 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Oleh kerana dia ni ada destinasi yang lain, lama macam mana pun dia duduk pada satu tempat, maka dia akan meninggalkan tempat tu. Maka inilah diumpamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup dekat atas dunia ni. Lama sekalipun dia diberi masa oleh Allah Taala. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam diberi tempoh oleh Allah Subhanahu wa taala 950 tahun masa dia. Satu umur yang begitu panjang, 50 tahun lagi genap 1000. Tuan-tuan, 1000 tahun. 900 950 tahun ni kalau jumlahnya kita boleh buat banyak benda. Tapi 950 tahun ke 1000 tahun ke, maka sampai pada masanya dia tetap juga akan meninggalkan dunia yang dia duduk, dia akan tinggalkan. Lebih-lebih lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni Rasulullah beri tempoh dia banyak. Kiraan umat Nabi Muhammad ni dia punya tempoh 60 ke 70 je, lagi pendek. Habis 60, habis 70, dia akan pergi meninggalkan. Lama macam mana pun, Allah Ta'ala kata bagi 60 tahun, kita rasa lama duduk dunia. Sampai 60 tahun, sampai masa akan meninggalkan dunia yang dia tengok pada hari ini bermacam-macam keadaan dan berbagai-bagai perkara yang ada di dalamnya, dia akan tinggalkan. Sama ada dia tinggal itu dia secara suka atau paksa atau maknanya suka rela, maka dia terpaksa meninggalkan. Dia akan meninggalkan dunia ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila kamu berada pada waktu petang, maka janganlah tunggu tunggu sehingga pagi. Sebab tu kita ni tuan-tuan berada di dalam bulan Ramadan. Ada hari ni tuan-tuan masuk dalam bulan Ramadan, dah 7 hari sekalipun dia belum sampai ke masjid. Sekalipun dia belum sampai ke masjid. Orang sembahyang 7 hari dah sembahyang tarawih, dia belum ada peluang lagi untuk sampai ke masjid. Tunggulah besok, tunggulah besok, lama-lama jalan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada orang sekalipun belum menyengah masjid lagi. 7 hari dah Ramadan berlalu, tangga masjid pun belum dipijak lagi. Itu sebab disebutkan oleh ulama menyebutkan, dia kata apa? Kalau kita datang ke masjid tuan-tuan, kita hilang selipar, itu adalah satu maknanya musibah yang kecil. Kalau kita datang masjid, apabila tak datang masjid semalam, hari pertama datang masjid selipar hilang. Nah. Hari pertama datang masjid, alamak malang betul, selipar baru beli kat Maidin hilang bang. Kan? Ha. Hilang selipar ni tuan-tuan di masjid, itu musibah yang paling kecil. Tetapi musibah yang paling besar kalau orang hilang daripada masjid, itu musibah paling besar. Apa dia?
Maknanya kalau dia hidup tak pernah datang ke masjid, hilang daripada masjid, ini musibah paling besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Sebab masjid ini merupakan rumah yang paling baik dalam dunia. Tempat yang paling baik dalam dunia. Kalau manusia dia hilang daripada rumah yang paling baik dekat atas dunia ni, maka ini adalah merupakan malang yang paling besar yang menimpa pada seorang ini. Baik tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni hari ni dah masuk hari ketujuh. Kalau nak datang masjid nak bertarawih, janganlah bertangguh-tangguh. Takut besok takut tak sempat. Kita nak datang ibadat, nak datang i'tikaf, nak datang bertadarus di masjid, maka jangan bertangguh-tangguh, tunggu besok pagi. Belum tentu kita akan sampai besok pagi lagi. Dan Rasulullah Ibnu Umar mengatakan, apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu-nunggu waktu petang. Nak datang solat berjamaah, nah tunggulah besok, besok, besok. Akhirnya dia tidak sampai. Akhirnya dia tak sampai. Yang sampai ni apa? Keranda je. Ni yang paling malang tu. Dulu waktu dia hidup dia tak sampai. Hari ni orang bawa keranda dia di masjid. Orang bawa mayat dia di masjid. Dia suka atau tidak, orang akan bawa usung dia ke masjid. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari ni kita hidup, makna bersedialah. Carilah masa untuk maknanya duduk di belakang imam. Satu masa besok kita akan duduk di depan imam pula. Hari ini carilah masa, carilah waktu untuk maknanya duduk di belakang imam. Kenal-kenallah imam. Kenal-kenallah dengan imam. Besok jangan sampai maknanya kita tiba-tiba duduk depannya, kita pun terperanjat tengok Pak Imam. Ini Pak Imam. Tapi pada waktu itu tak ada penilai tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan juga menggunakan waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Hari ini kita ada sihat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sihat ni nikmat. Sihat ni merupakan nikmat yang besar. Kerana orang tidak akan merasa nikmat sihat ini melainkan orang sakit dia rasa. Berapa ramai orang yang sihat di luar, dia tidak merasa nikmat sihat. Kerana apa? Kenapa dia tidak merasa nikmat sihat? Kerana dia tidak menggunakan nikmat sihat untuk maknanya berbakti dan maknanya menghambakan diri kepada Allah. Berapa ramai orang ada nikmat sihat? Dia beri sihat, dia boleh berjalan. Bazar Ramadan tu dia boleh tawaf tu 7 kali macam tawaf. Macam tawaf Kaabah tu. 7 kali pusing, 7 kali. Bang, cari apa bang? Tangan ronda dulu. 1 kali habis, 1 pusingan. Wakaf dia kat situ, dia berhenti, dia istilam dengan tukang kedai. Wah, kan. Bang nak beli? Tak apa, ronda lagi, 1 lagi. Sekarang kedai kedua pula dia istilam. Kan? Sampai 7 kali istilam, beli tak? Orang rumah tanya, beli apa bang? Tak ada apa, ronda je. Berapa kali ronda? 7. Kan? Dah dapat maknanya. Orang kata kalau umrah tu sempurna lah. Bayang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi dia tak boleh naik di masjid tuan-tuan. Dia beri sihat oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh datang masjid. Kalau sembahyang tarawih tu dia kata panjang. Kita buat 8 tu dia kata panjang benar Pak Imam buat ni. 8. Panjang dia kata. Kau tempat kau berapa? 20. Oi, lah itu lagi panjang. Mana ni terperanjat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan inilah masanya untuk kita mendirikan ibadat. Kita ada peluang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang penuh dengan keberkatan untuk kita mendirikan ibadat. Ibadat-ibadat sunat terutamanya solat tarawih, kan? Orang tak mampu nak buat 20, buat 8 ya. Kan? Buat 8. Baca panjang-panjang sikit buat 8. Itu pun kena komplain juga. Puan nak jawab.
Apalah masjid buat 8, bagi 20. Dia kata lama pula, pukul 10.30 baru habis. Kena komplain juga. Ah, tak buat langsung. Eh, ni tak buat langsung. Apa nak jadi orang sini, dia kata? Pun kena komplain juga. Ah, jadi maknanya dirikan solat pun kena komplain, tak buat pun kena komplain juga. Jadi tuan-tuan, yang komplain tu dia tak datang. Kan? Dia tak datang masjid pun. Dia main hantar WhatsApp je. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada hadis yang kita tengok tadi, bahawa dapat kita mengambil istifadah, mengambil maknanya faedah daripadanya, bahawa yang pertamanya Rasulullah SAW sebagai seorang murabbi. Murabbi ini maksudnya pendidik. Bahawa Rasulullah SAW mengajar para sahabat mengenal Islam, mengenai Islam, menggunakan pakai, menggunakan pakai metod pengajaran yang digunakan oleh Rasulullah SAW ni, cara Rasulullah dia nak beri nasihat, nak mengajar orang, ada cara dia. Mana waktu tu Sayyidina Umar, Ibnu Umar ni budak-budak, waktu tu muda lagi. Maka metod ataupun cara pengajaran yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang muda suka dipegang-pegang bahu, suka diberdakap-dakap. Ini cara. Hari ini tuan-tuan kita masuk dalam bulan Ramadan, kita nak tarbiah anak-anak kita supaya puasa. Kita nak tarbiah anak-anak kita supaya sembahyang tarawih. Nak didik dia. Maka bagaimana pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Ada. Maka Rasulullah tunjukkan bagaimana kaedah pada orang-orang muda ni supaya dia dekat, dia jinak untuk melakukan ibadat, dia jinak kepada agama. Maka Rasulullah tunjukkan cara pengajaran, maknanya melalui sentuhan. Kita tuan-tuan jadi mak ayah, kemungkinan ada anak yang kita tak sentuh dia, tak mendapat maknanya sentuhan kasih sayang. Kan? Jarang kita nak sentuh. Malah pula kalau anak tu dia kucup kita tu, kita rasa jadi pelik pula. Anak. Kita malu pula kalau anak kita yang dah dewasa, yang dah remaja, salam cium tangan kita, cium pipi kita, kita rasa pelik pula. Ha, inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara macam mana? Menyentuh salah satu tubuh, anggota tubuhnya, menyampaikan ilmu. Maknanya kalau dia sentuh kita ni, kita bila sentuh anak kita, kita bercakap, itu maknanya satu, maknanya sentuhan yang cukup mesra, yang cukup rapat, yang mana anak dia lebih mudah untuk terima daripada kita main cakap macam ni je. Anak. Kalau saya lah, maknanya saya berdiri duduk di depan tuan-tuan antara lutut dengan lutut, bertemu, lalu saya pegang dia punya peha dia, saya pun bercakap, malam ni jangan lupa sembahyang tarawih. Kita sentuh tu maknanya itu sentuhan yang memberi bekas, kan? Memberi bekas. Maka inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai seorang guru, dia sebagai seorang pendidik, menunjukkan kepada kita, menunjuk ajar kepada kita bagaimana cara untuk mentarbiah, bagaimana cara untuk memujuk supaya orang yang jauh dia boleh jadi dekat, orang yang keras boleh jadi lembut. Ini yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku tasyahud sambil telapak tangannya memegang telapak tangan aku. Rasulullah ketika mana mengajar Ibnu Mas'ud sembahyang, nak ajar Ibnu Mas'ud ni macam mana tasyahud, lalu dia pegang tangan Ibnu Mas'ud untuk dia pegang. Jadi Ibnu Mas'ud ni terasa kesannya dan diingat sampai bila-bila. Rasulullah ajar aku macam ni caranya. Maknanya kalau Ibnu Mas'ud mengeluarkan hadis, maka dia ingat sebab apa? Inilah tangan yang telah disentuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begini dia tunjuk pada aku. Maknanya itu
adalah satu dalil yang cukup kuat yang tak boleh kita tolak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini perkara yang pertama. Yang keduanya, dunia hanyalah jembatan yang menghubungkan akhirat. Ha, dunia ni kita semuanya tempat transit kita. Tempat persinggahan kita untuk kita ni masuk kepada alam akhirat. Kerana insan yang mengetahui hakikat kehidupan akan menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan sementara sebelum tiba ke satu tempat yang abadi. Mereka menjadikan dunia ini sebagai wasilah, iaitu penghubung, dan bukannya ghayah, iaitu tujuan utama. Dengan menjadikan dunia ini sebagai wasilah, maka dunia akan berada di dalam genggamannya, bukan di dalam hatinya. Ini apa yang kita boleh dapat nak disebutkan daripada hadis ini. Makna, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini orang menjadikan dunia ini dalam dua keadaan. Orang menjadikan dunia ini dalam dua keadaan. Ada dunia yang masuk betul dalam hati dia. Itu sebab bila hati dia masuk dunia, dia semayang, dia ingat semua. Allahu Akbar. Depan tu dah ada bubur lambuk tu, bila nak bungkus tu. Ha. Dunia masuk, tuan-tuan. Dunia masuk. Waktu mana bila dia ibadat. Ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Imam ni semayang terawih ni 8 ke 20? 8 ke 20? Nah. Ni kalau 20 ni maut kita ni. Malam ni ada cerita best ni. Habis tak dapat tengok. Sebab apa? Dunia masuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dunia masuk dalam hati. Satu golongan lagi yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dunia itu ada dalam genggaman dia. Maknanya apabila dunia ada dalam genggaman, dia boleh lepaskan bila-bila aja. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ada harta, apabila dia diberikan dengan satu ghanimah, Rasulullah tidak memasukkan ghanimah itu dalam hati dia. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, disebut dalam hadis, dalam riwayat hadis, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan Rasulullah bersedekah seperti mana angin berhembus. Maknanya apa? Kalau dia dapat suatu benda, dia tak pernah lekat dekat tapak tangan dia. Maknanya keluar. Lebih-lebih lagi utamanya ketika mana malaikat Jibril datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Rasulullah lagi maknanya suka bersedekah. Lagi banyak Rasulullah bersedekah. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kita hari ini makanan banyak kat dalam rumah. Kan? Kadang-kadang kita tak habis makan. Kan? Kita beli. Ha? Tak habis kita makan, besok buang. Sedangkan di dalam bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita apa? Beri makan kepada orang berpuasa. Nasaya kamu akan mendapat pahala puasa yang sempurna. Tapi hari ini kita makanan banyak. Nak hantar masjid pun kita tak nak. Nak sedekah orang sebelah pun kita tak nak. Kita ni, dia kata ni semua aku nak makan. Waktu berbuka yang dimakannya sikit aja. Lain-lain tak nak makan, buang, tuan-tuan. Ha, inilah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin." Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Bahawa syaitan ini, tuan-tuan, membazir ini sifat syaitan, kawan syaitan. Orang yang membazir ini kawan-kawan syaitan. Dalam bulan Ramadan, bulan ini untuk kita banyak buat ibadat, buat amal, disuruh kita banyak beri makan dekat orang, menjamu orang makan, tapi kita nak bila waktu berbuka menjamu nafsu kita. Sedangkan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk maknanya mengekang hawa nafsu. Tapi tidak terjadi juga dalam bulan Ramadan. Kita beli macam-macam. Setiap pasar Ramadan kita sampai semuanya kita beli. Tapi nafsu makan tu sikit je. Nak sedekah tak nak. Bari dia dekat atas dalam rumah kita. Akhirnya makanan tu terbuang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita kena lihat hadis ini bahawa menyebutkan dunia ini dia bukanlah maknanya sebagai ghayah kita, sebagai tujuan. Hendaklah menjadikan dunia ini sebagai wasilah, penghubung
untuk kita ke akhirat. Maka kehidupan dunia ni umpama orang asing jauh daripada tempat asal dan akan sentiasa merindukan tempat asalnya, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni umpama orang asing. Bila kita ni orang asing jauh daripada tempat asal, satu masa kita akan balik ke tempat asal kita. Nah, kita rindu tempat asal kita. Pergi mana-mana merantau, duduk di KL ke, duduk di mana ke. Hari raya kenapa orang nak balik kampung? Ada menteri kata, raya kat tempat tu. Dia kata semua jangan balik. Dia kata sesak, tak payah balik. Orang nak balik tuan-tuan. Pergi kali Kelantan, balik Terengganu. 24 jam di jalan raya. Kenapa orang nak balik? Kerana mereka tahu mereka ada tempat asal. Tiba-tiba ada orang yang yang kata, dia kata dah tahu sesak, tak payah balik dia raya. Ini orang hilang akal tuan-tuan. Akal dia hilang. Nah. Mak kita ni ada tempat asal kita. Sebab tu maknanya ni suruh. Tanya Imam Fazal tu balik jauh-jauh tu. Beraya kat sini ni kampung dia. Kenapa nak balik sana? Sebab tahu tempat asal. Jadi kita hidup ni tuan-tuan, panjang umur pun kena tahu tempat asal kita. Bahawa tempat asal kita apa? Iaitu kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kamu datang dan kamu akan kembali juga kepada dia. Jadi ini matlamat kita hidup ni tuan-tuan, mesti tahu tempat asal. Supaya kita jangan lupa bahawa matlamat hidup kita ni, ni adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni bukan tempat matlamat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka orang yang tahu akan tempat asalnya, dia sentiasa merindukan akan tempat asalnya. Maka kita ni sebagai hamba, maka rindu akan Tuhannya. Maka dia tidak akan selesa dan tenteram dalam kehidupan yang yang sedia ada. Meskipun dikurniakan dengan usia yang panjang, harta yang banyak dan pangkat dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'un hayati dunya fil akhirati illa qalil. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu ini adalah salah, kerana kesenangan di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan di akhirat. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat dekat dunia ni tuan-tuan kenikmatan. Kenikmatan yang kita dapat ni senangnya kelapangan hidup dia sementara. Orang ada duit banyak, kalau dia duit banyak sekalipun sementara, bila dia mati dia akan tinggalkan duit, dia akan tinggalkan harta. Dia ada pangkat besar macam mana pun sementara. Tetapi orang yang mengetahui matlamat hidup, bahawa bertemu dengan Allah, apabila kembali kepada Allah, akhirat tu adalah maknanya suatu tempat yang kekal, maka itu masuk dapat kenikmatan dalam syurga itu adalah kekal. Kerana apa? Kenikmatan itu tidak akan hilang. Khalidina fiha abada. Mereka masuk dalamnya, kalau masuk dalam syurga, kekal buat selama-lamanya, tak keluar lagi. Nikmat yang mereka terima kekal, tak akan keluar, tak akan maknanya hilang daripada mereka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, seorang mukmin ibarat orang asing tidak merasa sedih dengan sedikitnya kekayaan di dunia dan tidak berebut untuk mendapatkannya. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini merupakan seorang tabi'in. Kerana apa? Kerana dia ni Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala kurniakan Imam Hasan Al-Basri ini. Satu, sebab dia berjumpa dengan para sahabat. Siapa yang tahnikkan Imam Hasan Al-Basri ini? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebab tu kata-kata dia cukup hebat. Kerana yang tahnikkan dia ni ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni siapa tuan-tuan? Merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah kata, "Wahai Umar, kalau adalah nabi selepas daripada aku, engkau lah nabi." Hebat tu. Nah.
Hari ni siapa yang kata-kata? Ha? Wahai Pak Imam, kalau tak ada Pak Imam, kau lah Imam. Sampai masa berhenti juga. Ha? Tuan-tuan, eh? Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, Rasulullah beritahu dia, kalau ada Nabi selepas aku ni Nabi, maka engkau Nabi. Nak tunjuk hebatnya Sayyidina Umar tu. Ha? Sayyidina Umar ni hebat, tuan-tuan. Dan Hasan Al-Basri ni, ditahnikkan oleh orang yang cukup hebat. Sehingga disebutkan dalam banyak riwayat bahawa ayat-ayat Quran tu turun asbabnya Sayyidina Umar. Ayat Quran ni turun banyak asbabnya Sayyidina Umar. Nak tunjuk hebatnya. Dan Hasan Al-Basri ni Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia. Kenapa? Dia ni menyusu dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah tu pernah menyusukan ini Hasan Al-Basri. Ha, kita, siapa yang menyusukan kita? Bayangkan ni, Hasan Al-Basri ni, kerana ibu dia ni merupakan seorang jariah, ha, yang bertugas menjadi khadam kepada isteri Nabi SAW. Satu ketikanya, ha, isteri Nabi ni memerintahkan, ha, ibu Hasan Al-Basri supaya mendapatkan sesuatu, lalu dia meninggalkan Hasan Al-Basri, ha, dalam jagaan maknanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Hasan Al-Basri ni menangis. Menangis dia kerana nak menyusu. Pada waktu itu isteri Rasulullah ni dia dah orang dah memang putus susu dah. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Hasan Al-Basri menangis, air susu dia keluar. Sedangkan dia ni orang dah tua dah. Keluar air susu. Lalu dia menyusukan. Tengok tu, isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatu, mana ummahatul apa ni? Ummul mukminat, maka menyusukan orang ini. Sebab itulah Hasan Al-Basri ni menjadi orang yang cukup hebat. Orang yang cukup hebat, tuan-tuan, sehingga daripada kata-katanya dia menyebutkan bahawa seorang mukmin ibarat orang asing. Sebab tu kita kena ingat, pegang kata-kata dia. Kita dekat atas dunia ni orang asing. Bila orang asing ni, tuan-tuan, kita duduk, kita ingat kita duduk kat balai panjang ni lama? Tak. Satu masa kita akan tinggalkan. Berapa banyak orang yang duduk di balai panjang dulu, ha, warga negara kat sini, kan? Dah tak ada dah. Orang tanya, kau kenal ni? Eh, tak kenal lah. Dia kan duduk sini ke? Memang asal kampung ni, pada pindah tempat lain. Sebab apa? Kita kena memahami bahawa kita hidup ni merupakan orang asing. Tidak merasa sedih dengan sedikitnya kaya. Dah kalau orang asing, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kekayaan di dunia ni kalau sedikit, sebab apa? Dia tahu bahawa dunia akan ditinggalkan. Kan? Dunia ni akan ditinggalkan. Dan tidak merebut-rebut dengan dia. Kenapa? Dia tahu juga. Berebut-rebut benda yang tak kekal lama. Ha. Ia sibuk dengan urusannya. Ketika orang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Maka Imam Ibn Rajab Hanbali mengatakan, ha, bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam dan isterinya, mereka tinggal di syurga, kemudian Allah keluarkan mereka dan berjanji akan pulang semula ke syurga setelah keturunan yang soleh, maka orang mukmin itu pasti merindukan tempat asalnya. Ha, jadi ini kata-kata yang disebutkan oleh, ha, Imam Hasan Al-Basri, dan kata-kata yang disebutkan oleh, ha, Ibn Rajab Al-Hanbali. Dan yang seterusnya, daripada hadis ini kita boleh melihat dan mengambil pengajaran. Ibn Umar mengatakan di dalam hadis ini menjadi contoh sebagaimana bagaimana seorang yang menerima nasihat serta wasiat dari seseorang dengan sepenuh hati, terus menyematkan di dalam dadanya dan mengamalkannya. Ha, ini bab tu. Kita ni, tuan-tuan, jadilah seperti mana Ibnu Umar. Kan? Hadis ni datang nak ajar kita. Ha, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Jadilah seperti mana Ibnu Umar. Bab tu orang kalau kita beri nasihat, kan? Maka ambillah nasihat ni. Beri nasihat, simpan dalam
Hari ni tuan-tuan manusia ni beri nasihat, dia tak mahu terima nasihat, dia komplain lagi. Kan? Dia komplain lagi. Ha. Banyak orang beri masuk beri nasihat dia tak mahu terima. Ha. Kita tengok di masjid aja. Orang kata beri nasihat tak? Dia tulis dekat tandas, selepas buang air sila tekan. Dia tak pakai pun. Dia terajang kentung tu. Gugur habis. Nah. Pelik ya tak? Kan? Manusia ni pelik tuan-tuan. Kita bagi nasihat suruh jadi orang baik tak nak. Kan? Ha, inilah maknanya sikap manusia. Hadis ini mengajar kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah supaya tengok contoh bagaimana orang yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi-generasi sahabat adalah golongan orang-orang yang cukup baik. Sebab tu kita akan ambil contoh. Kan? Hidup ni mesti ada contoh. Nak pakai dengan orang sekarang tak boleh pakai. Kita kena ambil orang-orang ini yang memang telah terang-terang dia punya kebaikan dia. Memang telah terang dia punya kesudahan hidup dia. Memang terang dia punya perjalanan hidup dia memang orang baik. Dengan sebab itu kita kena ambil contoh orang-orang. Orang sekarang kita nak ambil contoh tak boleh. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak kebaikan. Kalau kita tengok orang kata ni orang baik, lepas dia pencen kena tangkap. Pecah amanah 300 ribu, 200 ribu. Mana? Lepas habis pencen memerintah kena tangkap. Allah. Nah. Inilah rasuah, rasuah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak ambil contoh orang yang dah tak ada, yang kita dah nampak dah. Memang perjalanan hidup dia orang baik. Maka dengan sebab itu, contoh yang kita nak pegang ni ialah maknanya Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa menyebutkan reaksi terhadap pesanan Rasulullah tu terhadapnya, apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu tunggu maknanya sampai waktu pagi. Ini kata-kata dia. Kata-kata Ibnu Umar. Orang beri nasihat, dia boleh datangkan kebaikan pula. Nah. Ha, jadi dengan sebab itu tuan-tuan, jadilah orang yang boleh menerima kebaikan dan memberi kebaikan. Kita hidup ni kena jadi orang yang boleh menerima kebaikan dan memberi kebaikan kepada orang lain. Jangan asyik nak terima je. Nak. Asyik nak terima je. Tapi tak boleh nak beri. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa dalam Islam itu ada zakat? Nak? Zakat ini sebenarnya nak melepaskan. Contohnya kepada orang-orang asnaf. Dengan tujuan satu masa dia pula menjadi orang yang memberi zakat. Jangan jadi orang yang selama-lamanya menerima je. Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, rakyat dia pada waktu dia memerintah tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin. Sebab hari ni dia jadi orang penerima zakat, hari ni dia miskin, dia dapat zakat, maka besok dia dah keluarkan zakat pula. Ha, kerana apa? Mereka memahami, jangan jadi orang yang menerima sahaja. Tidak ada cita-cita menjadi orang yang memberi pula. Ha, ini, maka inilah sikap yang ditunjukkan kepada kita oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan yang keempatnya, gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Kerana orang yang mengerti nilai waktu tidak membiarkan waktunya habis dengan percuma. Hari ini tuan-tuan kita berada dalam bulan yang penuh berkat. Kita anggapkan bulan berkat ni maknanya tak ada masa sia-sia. Tapi banyak juga, kan? Banyak masa kita. Orang yang mengatakan maknanya buat 8 bagus, ingat balik rumah nak sambung, tak sambung juga. Tuan-tuan. Dia kata mana kita buat 8, kita balik rumah kita sembahyang. Jangan harap. Jangan harap dia sambung kat rumah. Sahur pun terlepas. Nak sambung macam mana? Nak. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ini kalau masjid buat 20, buatlah 20. Kan?
Kalau nak buat kat rumah, sama kat rumah memang pakat dak dah. Kalau di masjid buat 8, buatlah 8. Habis sampai witir, buat witir, sambunglah sampai witir. Dia kata, dak ustaz, kami buat 8, nanti witir buat kat rumah. Jangan harap. Memang tak boleh harap dia. Memang dia tak buat pun. Kan? Sebab tu maknanya hukumnya dalam bulan Ramadan ni witir mesti dilakukan secara berjamaah. Adalah afdal dalam bulan Ramadan ni witir secara berjamaah. Ha? Orang yang semayang di masjid ni tuan-tuan dalam bulan Ramadan, semayang-semayang sunat, maka jangan dia keluar dulu daripada pak imam. Nah. Habiskan semua semayang dekat masjid. Kerana itulah yang paling afdal. Hari ni ada grup 8. Kan? Ada grup 20. Ha, sekarang kalau grup 8 keluar, tinggal satu sub je. Nasib baik sub yang depan pun grup 20. Kalau imam pun grup 8 juga, maknanya grup yang belakang ni 20 je. Imam dah tak ada. Ha, bayang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah. Ha, jadi kita ni kena faham tuan-tuan, bulan Ramadan ini ya, kita nak tengok inilah masanya kita nak menggunakan masa yang ada yang Allah Ta'ala bagi ni. Yang 12 bulan sedatang sebelumnya kita banyak dengan perkara-perkara yang lalai, yang lara, maka bulan Ramadan lah kita nak gunakan, ha, mengambil masa kita ni, ha, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tuan-tuan jadi pelik lah. Nah, jadi pelik. Mana kalau kita kata orang sibuk bekerja, orang muda-muda ni mungkin sebab dia banyak hal. Yang herannya tua-tua pun lapan dia pun cabut juga. Nah, kita kata mana nak pergi? Nak pergi lapan ni? Yang tua-tua ni mana nak pergi? Balik. Bukan nak menyusukan anak. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Semayanglah. Memikirkan bahawa tak lama lagi dah nak jalan dah. Kan? Sepatutnya masjid ni lah waktu Ramadan orang tua-tua lah kena ramai. Ini orang muda lapan balik dia pun tumpang. Boleh tumpang tak? Tumpang. Dia pun keluar sama menyeruk-nyeruk je. Nak? Kalau orang muda keluar tu kita boleh tahan juga tuan-tuan, sebab apa? Orang muda ni hal dia banyak. Kan? Dia ada je program dia. Orang tua apa program? Tak. Orang tua apa program? Takkan nak main game. Orang tua sekarang ada game apa? Online kan. Orang tua main game online. Anak tengok pun tuan-tuan putus kat sarap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, cucu tengok pun hilang akal. Atuk main tak game tu. Atuk tak pergi masjid. Ah, atuk lemah dia ini. Tak apa nak pergilah. Kan? Semayang tu lama, satu rakaat bergegar atuk ni lutut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang tua-tua tak mampu nak semayang. Ha, bulan Ramadan ni semayang tarawih 20 rakaat lah. Tak mampu berdiri duduk. Kan? Kerana semayang sunat ni dia tidak ada rukunnya. Rukun apa? Rukun yang mewajibkan berdiri. Kalau semayang fardu memang betul, dia ada rukun yang mewajibkan orang berdiri. Kalau sekiranya semayang fardu dibuat secara duduk, semayang dengan sendirinya tak sah. Tapi semayang sunat ni tuan-tuan, terutama bulan Ramadan, orang-orang tua-tua ni pakat. Kalau dekat masjid tu dah bersusun kerusi. Imam kalau tombang pun boleh terus terduduk. Nak, buat kerusi banyak belakang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam-macam kerusi ada. Kan? Bayangkan. Dalam bulan Ramadan, semayang sunat ni tuan-tuan, dia tidak ada rukun untuk mewajibkan berdiri. Orang sehat begor. Makna pergi maknanya bazar Ramadan, pulang balik jalan kaki. Dia nak semayang duduk. Ahlan wa sahlan. Hukum semayang sah. Hukum semayang sah. Cuma dia dapat separuh pahala daripada semayang orang beri.
Kalau dia sembahyang, sembahyang dulu. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Datanglah sembahyang. Kerana apa tuan-tuan, Ramadan dengan solat tarawih ni dia bukan datang tiap-tiap bulan. Bukan datang tiap-tiap bulan. Sebab tu kita ni menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Masuk dalam bulan Ramadan ni ibadat dah tuan. Buatlah maknanya, carilah masa untuk melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Masuk bulan lain jangan kita haraplah. Belum tentu lagi. Kan? Kenapa bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tengok orang sembahyang ramai, orang sembahyang sekurang-kurangnya ada semangat. Dia ada semangat tengok orang sembahyang kan. Kita nak buat maknanya lepas Ramadan sembahyang 20 rakaat, memang pakat tak harap tuan-tuan. Nah. Memang tak boleh nak buat. Sebab tu kita tengok orang sembahyang semuanya berlumba-lumba nak sembahyang dalam bulan Ramadan ni. Kita tumpang semangat orang sembahyang. Datanglah masjid. Nah, sebab tu kita kena menggunakan masa yang disebutkan. Sebelum apa? Waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Besok dah sakit. Nah, saya tanya jemaah-jemaah masuk dalam masjid sembahyang tarawih. Allah Ustaz. Apa sembahyang duduk ni? Allah. Lutut dah tak ada grease gitu. Dah tak ada grease. Kan? Kalau turun dia berbunyi-bunyi Ustaz kata. Sebab tu sembahyang atas kerusi je dia kata. Kita kata sembahyang atas kerusi betul-betul sembahyang atas kerusi. Nak duduk guna kerusi guna betul-betul. Kerusi mesti maknanya atas saf. Ya. Guna betul-betul cara supaya dapat pahala. Maknanya sembahyang diberi dia pahala. Sebab kita sembahyang cara yang betul. Jangan main-main sembahyang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita guna masa apa? Sebab sebelum datang waktu sakit kita. Besok kalau dah sakit, orang yang duduk sebelah dengan masjid tu tuan-tuan, duduk dalam hospital tu, mereka punya hati ni meronta-ronta nak sampai ke masjid. Nampak? Waktu kita buat straight dakwah, straight dakwah pergi ke hospital, kan? Bagi bok makanan, kan? Tengok makcik, macamnya, apa khabar makcik? Allah, dia kata, inilah, teringin nak pergi, Ramadan ni teringin nak sembahyang tarawih, kan? Teringin nak tarawih, dia kata. Tapi sakit. Kalau lah sihat, kau boleh percaya je kat dia tu, pembohong. Kalau dia sihat, dia tak sampai tu. Jekyll ni sampai, Jekyll. Ke Jekyll dia sampai, Tesco dia sampai. Nah, kejap-kejap beli sel, ni beli, ni beli. Masjid dia tak beli pahala. Dia buatlah, buat sedih pula. Makcik ni kalau, pakcik ni kalau sihat, Allah, Ramadan ni. Kan? Memang minat sungguh lah. Nak pergi masjid dengar imam tu baca. Kau ingat boleh harap? Tak harap. Semua penipu tu. Kalau sihat, lain tempat di rondanya. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dulu waktu sihat, haram dia tak jejak masjid. Dah sakit buat-buat pula. Pakcik kalau sihat masjid ni. Tak boleh harap tuan-tuan. Sebab kita jangan tertipu tuan-tuan. Kita jangan tertipu. Orang-orang ni dia tertipu dengan dia punya hawa nafsu dia sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga mengingatkan kepada kita supaya bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Terutama kita ni berada dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Saya bawa hadis ni sebab nak banyak mengingatkan kita ni dalam bulan Ramadan. Hari ni tuan-tuan, hari yang ketujuh je tuan-tuan tengok. Masjid dah mula sejuk dah. Dah sejuk dengan kipas. Orang pun dah sejuk dah. Kalau masjid negeri tu dia sembahyang macam mana? Dah guna macam piramid lah. Dia macam ni. Dia ni penuh. Sak kedua dia separuh. Yang ujung-ujung dah kuncup. Ada seorang je kat belakang. Itu tukang jaga. Yang tukang jaga.
Bayang tuan-tuan. Habis je 8 separuh, lagi menguncup. Nah. Nasib baik Bilal tak boleh keluar. Kalau Bilal boleh keluar, dia pun hilang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, baru hari ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk hari yang ke-10, Rasulullah lagi dia pecut dia punya ibadat. Lagi banyak. Kita ni lagi dah masuk 10 yang di tengah, makin mengundur pula. Yang dalam, yang luar-luar itu dah boleh masuk ke dalam. Yang dalam mana dah keluar. Dia berpindah tempat pula. Nak. Ha. Yang hari tu kata kalau panah kat luar tu, masuk dah boleh sembahyang dalam dah. Dah selesa, dah dapat kipas. Kita tanya, mana orang dalam-dalam yang penuh itu? Dah tak ada, dah keluar. Mana pergi? Taman Cempaka. Nak. Pergi beli. Beli belah tu, tak kat jalan tu. Bahan dara tu kan. Ya Allah. Jasadin tu kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecut dia punya ibadat dia, makin lagi sehari-sehari makin bertambah-bertambah. Kita heran pula, kita pula pecut keluar pula. Pecut keluar. Seorang-seorang hilang, seorang-seorang gaib, seorang-seorang syahid. Kan? Mana nama? Dah 3 hari syahid, dia kata syahid. Hilang tuan-tuan tak nampak. Eh? Orang perempuan pun dah mula kurang. Mana lama tak? Orang menjahit banyak betul tempahan. Tanya yang belah sini mana? Allah tempahan banyak kuih-kuih. Nak? Ha. Bayang tuan-tuan. Sebab tu yang sibuk-sibuk tu. Dia jual air pun cecak masuk dalam tu pun dia tak perasan. Kan? Baru ni di viral kan? Di KL. Jual air. Dia siap packing ya. Dalam cecak pun ada. Sebab apa? Penat meniaga. Nak? Orang kata ni jual air dapat vitamin. Vitamin cecak. Nanti akan jadi cecak men. Bayang tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mak. Ni. Kita nak bersegera amal-amal yang sementara. Musnah semua tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya. Menggunakan peluang dan kesempatan orang muslim ketika mana datangnya hari yang penuh berkat, datang hari yang penuh dengan kebaikan yang disebut Ramadan ni syahrul barakah, maka orang-orang mukmin yang tahu tentang matlamat hidup dekat dunia, mereka kena tahu mana kena rebut peluang, kerana Ramadan ini bukan datang tiap-tiap bulan. Ramadan bukan datang tiap-tiap bulan. Sebab tu golongan salafus salih, mereka menunggu Ramadan daripada 6 bulan lagi. 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka dah tunggu. Dia macam mana mereka menunggu? Mereka dah baca doa dah. Allahumma sallim Ramadan, Allahumma sallim Ramadan. Masuk je bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Sya'ban macam tu juga, masuk bulan Ramadan macam tu juga dia doa. Nah. Mereka bersiap tuan-tuan. Kita hari ni tak ada. Kerana nak tunjukkan pada kita pada hari ni, orang masuk Ramadan ni biasa-biasa je. Kan? Orang tanya hari ni dah 7. Oh okey juga, cepat kita raya tahun ni. Fikir raya tuan-tuan, raya. Semayang terawih dah. Fikir raya dah. Macam mana Ramadan ni? Biasa-biasa aja. Ramadan dia tak anggap benda yang luar biasa. Kerana Ramadan ni kalau dia biasa, dia datang tiap-tiap bulan. Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Sebab dalam setahun ni sebulannya. Dia bukan datang tiap-tiap bulan. Sebab dengan tu orang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena merebut peluang dan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni. Berada dalam bulan Ramadan, kena rebut betul-betul. Bulan sedekah, rebut betul-betul. Bulan puasa, rebut betul-betul. Bukan semua tuan-tuan. Sedekah, bayangkan tuan-tuan bersedekah dalam bulan Ramadan digandakan dengan pahala fardu. Mana ada dalam bulan-bulan yang lain?
Tuan-tuan semayang dua rakaat semayang sunat menyamai pahala semayang fardu. Mana ada waktu yang kita boleh dapat macam tu? Kita beribadat pada satu malam menyamai 83 tahun 4 bulan. Mana ada yang kita boleh jumpa dengan tu? Sebab tu orang yang menganggap Ramadan ini adalah Ramadan hari-hari biasa, maka inilah orang yang tidak dapat menggunakan peluang dan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kerana ini merupakan fursah, peluang yang tak akan datang. Mungkin tahun depan kita tak akan jumpa lagi. Mungkin yang ada depan-depan ni mungkin tak ada. Kan? Mana tak ada? Baru lepas meninggal. Nah. Saya baru ceramah minggu lepas. Umur 27 tahun. Hari pertama saya ceramah. Dia punya bos cerita. Saya ceramah di City RM. Hari pertama Ramadan. Dia kata, "Ustaz, hari pertama Ramadan ni ada di kalangan pekerja City RM hari ni accident datangi kerja." Baru berapa hari Ramadan? Tuan-tuan, tinggalkan anak yang masih kecil, dia meninggal dunia pun umur 27 tahun. Meninggal dunia tu bawa motor, bukan silap dia. Kereta duk potongnya. Pintah pancung dia punya jalan. Tak boleh elak, mati dekat situ juga. Umur 27 tahun. Tak sempat tuan-tuan, Ramadan pun tak habis. Hari ni alhamdulillah kita diberi sampai 7. Itu pun sampai petang ni pun belum tahu juga. Kan buat-buat demam air terus jalan. Kan? Tuan-tuan. Sebab tu kita kena syukur tuan-tuan. Sebab tu kita ni orang yang tahu yang ada matlamat hidup, yang mengetahui bahawa dunia ni adalah suatu benda yang sementara. Allah Ta'ala letak hari ni dia pilih di kalangan umat-umat dia ni, dalam kalangan makna hamba-hamba dia, dia pilih kita masukkan betul dalam tempat yang baik. Tiba-tiba kita duduk dalam tempat baik, kita tidak merasakan kebaikan. Memang rugi sungguh. Kita rugi sungguh. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya apa? Merebut peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dengan sebab itu datangnya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Dalam hadis ni Rasulullah ingatkan. Man shoma Ramadan imanan. Kenapa diletakkan iman? Kemudahan wahtisaban dan pengharapan. Kenapa puasa ni disangkutkan dengan iman? Sebab orang bila dia berpuasa dengan iman tuan-tuan, dia tak protes. Semayang dah lelapan, baca panjang-panjang. Ni iman. Kalau kau ada iman, para sahabat radhiyallahu anhu semayang tuan-tuan, mereka baca panjang-panjang kerana tak tahan berdiri, pacakkan tongkat, duduk bersandar kat tongkat kerana nak menghabiskan rakaat. Kan? Kerana iman mereka. Sebab tu maknanya ibadat Ramadan ini, ibadat puasa ni di apa? Maknanya disebut dengan iman. Man shoma Ramadan imanan, ni iman. Ni hari ketujuh, hari ke-8 esok malam ni masuk 8 orang dah tak ada. Ni iman, ni masalah iman. Kenapa tak ada? Ni masalah iman. Kalau dia ada iman 20 ke, 8 ke, 100 ke, dia tak heran sebab iman. Dia tak heran masjid tak ada kipas. Asal tak pergi semayang, kalau masjid tak ada kipas, panas. Dia buat action pula, rumah dia bukan ada kipas ke? Nah. Tapi iman ada tuan-tuan, kerana ada iman. Sebab itulah Rasulullah sebut, man shoma Ramadan imanan. Didatangkan dengan iman dulu. Dia bukan datang wahtisaban dulu, dengan iman dulu. Orang yang ada iman, lalu dengan pengharapan dia kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dia ampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sebab itu kita kena faham. Jadilah orang yang menerima Ramadan ni sebagai satu anugerah daripada Allah.
Kalau kita tak menganggap Ramadan ni anugerah Allah Ta'ala, kita rugi tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ada kebaikannya, ada manfaatnya. Dalam waktu yang ringkas, sekira-kira 60 minit kita berbicara, mudah-mudahan memberi peringatan kepada kita insya-Allah. Panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi.